Yang pasti saya juga cita. Saya juga ikut merasakan karena kan mas Didi punya anak dengan saya ya. Jadi saya harus menguatkan anak saya. Untuk saya merasa kehilangan sekali dengan Mas Didi, meskipun saya sudah mantan, tapi saya ini silaturahminya tidak pernah putus dengan keluarga Mas Didi. Mas Didi itu sakitnya kena gula. Udah lama sekali sih. Udah berapa tahun ya, V? 32. 30 tahunan ya. Tapi yang paling kelihatan, maksudnya tambah daun anu terapa, maksudnya tambah parah itu 2 tahun. Sudah keluar masuk ke rumah sakit. Dan baru Mas Jeki itu keluar masuk rumah sakit itu sudah berkali-kali. Berpuluh-puluh kali malah ya. Tapi yang terakhir itu yang paling kelihatan fatal sekali ya di terakhir di rumah sakit yang terakhir ini. Ada, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Kalau Bang Cik itu dalam keadaan dia udah hampir drop aja, dia masih berusaha untuk semangat hidupnya tinggi. Malah justru sempat bercanda sama saya. Dia tuh gini, cium tangan ya. Saya bilang, ah gelap ya, karena biasa bercanda seperti itu gitu kan. Terus yang terakhir itu yang semalam ya, sudah nggak bisa ini ya Vi ya. Sudah nggak mengenali yang jenguk. Semalam itu terparah. Tapi 4 hari sebelumnya masih agak bisa. Masih bisa ngobrol, masih bisa tahu siapa yang masih bisa komunikasi, masih bisa lancar.